Ketika Bang Kumis cerita kisah lucu di suatu pelabuhan. Di suatu kisah, di satu pelabuhan yang ada di Papua, ada tiga orang pria yang sedang menunggu kedatangan kapal. Dia mau menjemput keluarganya yang mau datang. Ketiga orang ini berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Batak, dan juga dari Manado. Di sela-sela perbincangan mereka, tak lupa mereka memperkenalkan diri. Namanya juga orang baru kenal, iya kan? Si orang Ambon ini mendatangi orang Batak. Sambil jabat tangan, dia bilang, "Pakar besi." Si orang Batak pun menjabat tangan juga. Dia bilang, "Batu bara." Nah, si orang Manado, dia bingung. Dia tengok kiri, tengok kanan, setelah mendengar kedua temannya tadi menyebut barang panas. Tanpa berpikir panjang, si orang Manado ini pun bilang, "Air mandi." Dia pikir itu barang panas. Itu kan nama bakar besi sama batu bara.